Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kompak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di acara launching album musik religi Nusantara. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan saya Ana Rose dan rekan saya Ari Andika. Pada malam hari ini beberapa waktu ke depan akan menemani Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk berikan semangat malam hari ini dengan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, selanjutnya izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Hajah Fadia Arafik SAMM selaku Bupati Pekalongan atau yang mewakili yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Bapak Chandra Saputra. Kepada yang terhormat perwakilan keluarga Habib Lutfi bin Yahya, dalam hal ini diwakilkan oleh Habib Hussein Al Idrus. Kepada yang terhormat Habib Zainal Abidin. Kami ucapkan welcome home. Selamat datang kepada artis-artis dan kru musisi Ahmad Abim. Sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Musik religi Nusantara Ahmad Abim. Musik religi Nusantara Ahmad Abim. Sukses untuk Bapak Ibu, sukses untuk Ahmad Abim. Doakan Ahmad Abim akan menjadi mercusuarnya dunia. Mereka. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ada yang dari luar Semarang. Kota, Semarang. Semarang ada lagi yang paling jauh dari mana? Dari mana? Jawa Timur. Banjarnegara, Banjarnegara luar biasa. Oke. Jadi Ari, malam hari ini itu acara ini sangat spesial. Spesial banget. Kenapa? Karena dihadiri dari seluruh fans dari Indonesia Raya. Tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa. Pokoknya hari ini kita akan bersama-sama melihat launching album musik religi Nusantara dari Gus Abim. Iya, betul sekali Ari. Dan tentu saja masih banyak sekali hadiah-hadiah yang akan kita bagikan. Salah satunya sudah ada di atas panggung, nanti bisa Bapak Ibu bawa pulang. Apa Bu yang di sebelah kanan Bu? Kulkas. Ya, di rumah sudah ada kulkas? Sebelah kanan ada kulkas, sebelah kiri ada apa Ibu?
Siapa yang mau dapat motor? Angkat tangannya kurang ini, kurang ke atas. Wih. Luar biasa. Luar biasa. Yang mau dapat motor tepuk tangan paling kenceng. Sudah, kita akan segera panggilkan saja. Langsung saja gestar kita pada malam hari ini. Ini dia, kita sambut Gus Ahmad Abim. Bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dia malu
jadi fans beratnya Ahmad Abib. Siap jadi fans beratnya Ahmad Abib. Apa kabar semuanya? Apa? Merdeka gitu. Setuju? Karena ini saatnya Indonesia menuju perubahan yang besar, merdeka segala-galanya. Merdeka finansialnya, setuju? Tak ada lagi 2024, 2025 dan seterusnya. Setelah lahirnya Ahmad Abib, ada masyarakat yang kismin. Kita tidak setuju, oke? Kita doakan semoga dengan lahirnya musik ini mampu mewarnai alam di seluruh dunia, Bapak Ibu. Dulu saya takut, saya berpenampilan seperti ini, nanti jamaahnya bubar. Tapi ternyata, begitu saya ganteng. Bu Ami, begitu saya ganteng, dan kita layak. Memang di dunia sekarang, kita jangan hanya ceramah di masjid, ceramah di majelis, tapi ceramah melalui musik Ahmad Abib, dimanapun tempat. Saya jauh. Ketika Bung Tommy J bisa menyanyikan sebuah lagu di batas kota ini, maka Bung Haji Roma Irama menyanyikan sebuah lagu Satria Bergitar. Bung Haji Roma Irama menyanyikan sebuah lagu Satria Bergitar, maka Pondok Pesantren Anwarul Bahri Kesesi menyanyikan sebuah lagu untuk Anda, Satria Bersarung. Sorban jiwa berani berkorban, aku berpeci jiwa harus suci, aku berjuba jiwanya harus indah, agama lahir tak kenal siapa. Siapa harus kenal agama, bukan jagoan bela agama, namun agama itu jagoan kita. Agama bukan milik para santri, agama juga milik Romo Yai, namun agama milik semua yang peduli pada aturan Tuhan. Pejabat, wahai pejabat, pastikan jaga amanat, rakyatnya selalu taat, negaranya pasti berdaulat. We'll be right back.
Sampai ketemu lagi di lagu yang ketiga, Taqobbalallah minna wa minkum. Seru iya. Banget ya. Betul-betul sekali ya. Tidak usah jauh-jauh ke Jakarta, di sini juga sudah berasa di studio ya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk opening seremonial yang berkenan untuk Ketua Panitia Bapak Haji Sobirin SH MKAN dan Gus Ahmad Abim untuk berkenan naik ke atas panggung. Ya, kami persilahkan kepada beliau, Bapak Haji Sobirin. Dan saya request Bapak Kepala Kemenak mohon bisa menemani saya untuk menuju ke langit ketujuh. Aplaus Bapak Kepala Kemenak Dr. Imam Tobroni. Selamat malam ya, Bapak Imam, boleh mendampingi Gus Ahmad Abim pada malam hari ini. Baik, kami berkenan untuk Gus Ahmad Abim juga untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk acara malam hari ini. Monggo Gus. Satu kalimat, dua kalimat, malam ini adalah malam launching konser perdana album religi, musik religi Nusantara Ahmad Abim dengan membaca bersama semoga berkah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Dengan dibukanya launching perdana musik Ahmad Abim yang sudah kami karang 170 lagu dalam 8 bulan, maka hari ini lonceng dan bisa untuk menuju ke seluruh dunia. Dengan loncengnya musik ini, maka lonceng pula Pondok Pesantren Anwarul Bahri sudah dibuka pendaftaran kepada siapapun. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa mendampingi Gus Abim pada malam hari ini, kami persilahkan untuk Bapak Wakil Bupati untuk turut serta naik ke atas panggung. Monggo Bapak. Aplaus buat yang mewakili dari Bupati Pekalongan Ibu Fadia Arofi. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak Kabak Kesra. Selamat malam Bapak, boleh mendampingi beliau di sebelah. Baik Bapak Ibu, dapat kita saksikan bersama-sama kebahagiaan yang luar biasa bahwa ternyata malam hari ini adalah konser perdana ya. Adalah konser perdana yang dihadiri lebih dari 1.000 orang malam hari ini. Luar biasa Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan kembali. Secara simbolis malam hari ini Gus Abim akan memotong tumpeng sebagai wujud rasa syukur telah terlaksananya konser perdana pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Dan kami persilahkan untuk Gus Ahmad Abim untuk bisa memotong tumpeng dan diserahkan ke Ketua Panitia, Bapak Haji Sobirin SH MKAN. Boleh berikan tepuk tangan kembali Bapak Ibu. Ini dia sekali lagi peluncuran launching album musik religi Nusantara. Woo! Senang sekali kita dapat menyaksikan kebahagiaan yang tidak terhingga malam hari ini. Disaksikan ribuan mata memandang ya Arya. Senang sekali tadi di lagu pertama, lagu kedua Bapak Ibu ikut berantusias. Karena ternyata isi lagu-lagunya juga sangat bermakna ya. Sangat memorable sekali, luar biasa. Kami ucapkan matur nuwun kepada seluruh tamu undangan yang telah mendampingi Gus Abim malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, tentu saja masih ada rangkaian acara malam hari ini yang spesial telah disajikan ya, sajikan telah disiapkan sangat spesial ya. Sekali ya. Kita balik ke door prize yang hari ini akan kita bagikan pada semua fans dari Ahmad Abim pada malam hari ini. Oke, sudah siap? Yang mau dapat hadiah siapa di sini?
semuanya ya. Baik, karena setelah ini tuh ini door prize ketiga ya Bapak Ibu, hadiahnya otomatis semakin membesar. Ada dua hadiah yang akan kita bagikan pada season kali ini. Yang pertama ada kulkas dan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama dengan nomor 0, 1, 1, 6, 3. Bu, senang malam hari ini? Alhamdulillah, senang banget. Senang banget ya, dengan ibu siapa? Dawi Sukmawati. Ibu Dawi dari mana? Dari Galang Pengampun, Wonopringgo. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, luar biasa. Luar biasa, baik kalau sebelah saya. Halo Kak, dengan kakak siapa? Kak Susi, dari mana? Doro Pekalongan. Dari Doro Pekalongan, yang dari Doro mana nih? Weh, nyangka enggak dapat uang tunai 1 juta rupiah? Enggak. Gimana, gimana? Seneng enggak? Alhamdulillah senang. Senang sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kedua pemenang kita pada malam hari ini. Sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan lagu-lagu berikutnya dari guest star kita malam hari ini, Gus Ahmad Abim ya. Sudah siap, Abim lover semuanya, fansnya Gus Abim di sini. Kita sambut bersama-sama, ini dia.
tidak lama dihuni. Alam lebih menyayangi hamba-hamba yang berjiwa kesatria, bukan pada jiwa-jiwa yang selalu merasa kecewa dan lara. Tegaslah pada kehidupan, maka dunia akan lunak kepadamu. Bye.
Rabu ihram umroh dan haji. Semoga habis ini terilhami bisa umroh dan haji semuanya. Saat ku jumpa indah
kami datang memenuhi panggilanmu. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Sebuah lagu untuk Anda, 4 resep bahagia. Yuk kita bersama-sama untuk sukses dan bahagia. Mau kan? Iya mau, tapi gak tahu caranya. Gampang caranya. Gimana? Ya ikuti aja cara Rasulullah, cara guru-guru yang sudah menuntun dan membimbing kita. Gitu aja kok repot. Oke. There are more signs of successful people in the world to hereafter. Pay attention to God's instruction, so you'll be right. Iya anak saya, Bapak Ibu. At your destination, and Allah is the only God in my life. Empat tanda orang yang beruntung, hidupnya tak suka bingung, tukar burung tak suka. Siapa? Derajat melambung. Yang pertama istrinya soliha. Amman is the only way.
He has nothing to fear in this world but Allah. Lagu dengan bahasa Jawa, Padang Ati untuk Bapak Ibu semuanya. Padang Ati, Padange boyong bulan urepakan senenge ora karuan padang encer penuh keindahan hati kang iman bakal damai makmur lan aman. Hati kang iman bakal damai makmur lan aman. Thank you.
Punya vokalis-vokalis yang handal. Waktu itu sebuah perwakilan dari vokalis Ahmad Abim, sebuah lagu untuk kita. Pada beliau, Al-Ustadz Nur Rahim Aman, dipersilahkan. Porot thank you.
bagusi, indahlah kune bagusi, wacan Quran bagusi, indahlah kune. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Aduh. Oke, Gus, mohon izin sebelah mohon sini. Mohon izin sebelah Gus. Sini. Jadi okay. Sebelah Ari. Oke. Gus, mohon izin. Ini hadiah akan kita bacakan satu lagi siapakah yang beruntung mendapatkan satu unit sepeda motor ya, Gus. Mohon beri tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu. Oke. Okay. Luar biasa. Iya, keren. Oke. Langsung diacak ya, Gus. Inilah dia pemenang yang beruntung mendapatkan satu unit sepeda motor. Oke. Okay. Mas. Terima kasih atas hadiahnya, Gus. Gimana? Hadiahnya. Oh, terima kasih atas hadiahnya. Dapat hadiah berapa, Mas? 2 juta rupiah. 2 juta mau dibagi-bagi tidak?
Oh, coba dijawab pakai mic, mau dibagi-bagi tidak? Mau dibagi-bagi. Berbagi itu indah ya? Indah. Mau berbagi sama indah? Baik Bapak Ibu, tepuk tangan dong yang paling meriah. Luar biasa. Gus Abim, monggo. Barangkali ada yang ingin diucapkan malam hari ini. Oke, semoga ada hadiah yang kami berikan kepada yang mendapatkan bisa bermanfaat benar-benar untuk dimanfaatkan dengan benar dan sebenar-benarnya dan semoga barokah. Insya Allah nanti di konser berikutnya kita ada di Semarang, hadiahnya bukan motor lagi, di atas motor. Mau tidak? Dan insya Allah Bapak Ibu kami doakan semoga bisa ikuti konser berikutnya. Dan kepada Bu Kholibah ya dari Karanganyar, semoga barokah. Amin, Allahumma amin. Oke, ya langsung aja kita akan dengarkan lagi lagu-lagu spesial persembahan Gus Ahmad Abim. Wow. NKRI untuk kita semua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lagu untuk masyarakat Indonesia, cinta tanah air. Umaroh pemimpinku, ulama panutanku, ya. Dekala bangsaku Indonesia.
sebab berukmu bersama ridhonya Tuhan. Indonesia negara persatuan, Indonesia negara kejayaan bersama. Hormat dan bahagia dengan berbeda-beda. Ayo. Karena pelangi, wow, mau disamer. Pura-pura, sebuah lagu ciptaan dari kami sendiri, yaitu Ora Etok-Etokan. Jangan menjadi manusia yang pura-pura. Dan kita berikan tepukan juga untuk yang menemani saya, si cantik artis Pantura, Puji Maharani. Oh,
Gus Abim luar biasa, suatu kehormatan bisa duet malam hari ini walaupun ini puji sebenarnya belum sempurna ya. Tapi sudah luar biasa, berikan tepukan sekali lagi. Masya Allah, Puji langsung ngefans sama teman-teman yang di sini nih ya. Boleh nanti ikut gabung ya Gus Abim ya, kapan-kapan ya. Harus, wajib, Pak Yajibu monggo. Bahwa kesahduan ini akan terwujud bila mana antara satu sama lain saling saling mencin. Untuk itu sebuah lagu untuk kita semuanya, yaitu Welas Asih. Kepada Silvi Aida Rahma, dipersilahkan.
yang akan menjadi pemimpin umroh yang sangat luar biasa. Mau gak satu lagu lagi? Biar sempurna, mau gak? Untuk itu sebuah renungan bagi kita semua yang berjudul Nabiku oleh Silvi Aida Rahma. Silakan Mbak Uci, boleh sama saya kembali. Apa? Muhammad, guruku,
jiwanya tak lapuk kena hujan, tak bisa rekan kena panas. Aku pun harus mampu dan harus bisa. Pada Ustadz Rahim silahkan ke sini untuk berbareng duet berti. Alamate ana. Solehiku papa. Berapa? Berapa alamat anak soleh berapa? Silakan Ustadz Rahim. Bantani mu'min. Beri tepukan. Ing seri. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersama. Alamati. Beri tepukan dong.
soleh, dudu wong kang ambek pengucape lan kelambine. Kang aran soleh ya iku tiyang ingkang sae tingkah lakune. Dengan berakhirnya lagu Anak Soleh, berakhir pula konser untuk malam hari ini. Sukses Ahmad Abim. Dari saya, kru musik Ahmad Abim, mengucapkan selamat jalan dan saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan semuanya. Dari saya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk PT Surya Yuda Jakarta. Dan terima kasih juga untuk Bapak Haji Sobirin SHMKN Wonopringo. Dan izinkan saya Ari Andika. Dan saya Ana Rose. Menutup acara pada malam hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bapak Ibu, untuk hadiah bisa diambil di Pondok Pesantren Anwarul Bari. Bisa diambil dengan sekalian bersilaturahmi agar lebih dekat dengan Gus. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa. Hidupku penuh sukacita.